Baru ini satu klip Presiden Barisan Nasional Zahid Hamidi telah viral di mana dia mengatakan bahawa pemimpin-pemimpin BN bakal didakwa jika kalah dalam pilihan raya yang akan datang. Kalau kita kecundang, nasib kita lebih buruk daripada PRU ke-14. Bukan saya saja kena charge. Tomat, you are in the waiting list. Dia kemudiannya berkata bahawa ucapan dia itu telah diputar belit dan sebenarnya dia tengah bercakap pasal pendakwaan politik terpilih. Tetapi kalau korang tak tahu, Zahid Hamidi masih tengah menghadap 47 durahan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan duit yayasan kebajikan dia, Yayasan Akal Budi. Korang jangan confuse pula. Hari itu yang dia kena lepas tu kes 40 tuduhan rasuah berkaitan dengan masa dia sebagai menteri dalam negeri. Kes Yayasan Akal Budi ni pula dikatakan oleh pihak pendakwa di mahkamah melibatkan duit berjuta-juta ringgit yang sepatutnya digunakan untuk tolong golongan orang miskin dan anak yatim, tapi sebaliknya, didakwa telah disalahguna oleh Zahid Hamidi untuk kegunaan peribadi dia sendiri. Kita orang tertanya-tanyalah juga kes ni sebenarnya pasal apa. Jadi untuk korang senang faham, antara dakwaan terbesar yang Zahid tengah menghadap adalah nombor 1, penggunaan 1.3 juta ringgit untuk bershopping-shopping kat overseas. Menurut seorang saksi dari bahagian kad kredit M-Bank, sebanyak hampir 1.3 juta ringgit telah dibelanjakan atas 4 kad kredit. 2 bawah nama Zahid dan 2 lagi bawah nama isteri dia, Hamidah Khamis. Kad-kad ni pula diguna untuk bershopping kat negara-negara seperti US, UAE dan Italy serta juga UK, Korea Selatan, Hong Kong, Australia, Ukraine, Vietnam, Indonesia, China. Ni dah macam cuti-cuti seluruh dunia. Antara kedai-kedai di mana kad-kad ni diguna termasuklah brand-brand mewah macam Harrods, Louis Vuitton, Burberry, Swarovski, Max Mara, Giorgio Armani dan macam-macam lagi. Tapi kalau setakat shopping je, apa salahnya? Masalahnya, menurut bekas setiausaha Zahid, Mazlin Ramazlan, hutang kad-kad kredit semua dibayar dengan cek-cek Yayasan Akal Budi yang Zahid sendiri sign. Tapi takkanlah kan dia guna duit orang miskin untuk bershopping-shopping kat overseas? Zahid punya penjelasan pula adalah benda ni cuma isu kecuaian dan kalau dia tahu Mazlin buat macam ni, dia mesti dah suruh setiausaha dia tu berhenti. Tapi bukan ni je cara Zahid didakwa guna duit yayasan tu untuk kepentingan peribadi dia. Selain daripada tu, Zahid juga tengah didakwa dengan nombor 2, membayar lebih RM107,000 untuk road tax dengan insurans 20 kenderaan dia dengan keluarga-keluarga dia. Menurut seorang lagi saksi yang bekerja sebagai ejen insurans, 3 cek Yayasan Akal Budi dengan jumlah nilai lebih RM107,000 telah digunakan untuk bayar insurans dan road tax 20 kereta-kereta dan motor-motor mewah bawah nama Zahid dan ahli keluarga dia. Antara kereta-kereta yang termasuk ni, beberapa biji BMW, Mini Cooper, Mercedes-Benz serta juga motosikal BMW, Ducati, Kawasaki, Harley Davidson. Cerita pendeknya, tempat parking kereta dia je dah boleh kalah guru Batman. Tapi betul ke dia guna duit anak yatim untuk beli road tax untuk kereta-kereta dengan motor-motor dia? Benda ni pun sebenarnya benda paling kecil dalam dakwaan-dakwaan yang dia tengah hadap. Sebab sebenarnya, benda paling besar yang Zahid didakwa mengguna duit Akal Budi untuk beli adalah nombor 3, satu hotel kat Bali bernilai hampir RM18 juta. Menurut seorang saksi iaitu pengerusi syarikat pengurusan hotel Rias Asset Seran Berhad, Tan Sri Rashid Manaf, pada tahun 2016, dia ada plan nak jual 60% saham syarikat dia tu selepas diorang ada masalah hutang bank lepas membeli satu hotel ni dekat Bali. Elok-elok, anak Zahid Hamidi Nurul Hidayah pun tiba-tiba muncul beritahu yang dia minat nak beli saham syarikat dia untuk usahakan hotel tu. Menurut penyiasat SPRM, Zahid telah mengarah lawyer-lawyer Yayasan Akal Budi untuk keluarkan RM7.9 juta duit yayasan tu untuk beli saham rias untuk anaknya Nurul Hidayah, walaupun Nurul tak pegang apa-apa jawatan dalam Yayasan Akal Budi pun. Macam pihak pendakwa tanya, kalau ia pun hotel ni pelaburan betul, benda ni masih satu penyalah gunaan dana sebab benda ni bukannya tujuan yayasan diwujudkan. Tapi sebenarnya, ini bukan satu-satu pelaburan yang kononnya dibuat dalam kes ni. Sebab selain itu, satu lagi dakwaan yang Zahid tengah menghadap adalah nombor 4, bayaran RM360,000 untuk satu syarikat ni tolong UMNO daftar pengundi. Menurut seorang saksi iaitu pemilik syarikat TS Consultancy and Resources, diorang menerima dana sebanyak RM360,000 pada tahun 2015 dan 2016 dari Pejabat Timbalan Perdana Menteri yang masa tu dipegang oleh Zahid Hamidi untuk tujuan bantu kerja-kerja pendaftar daftaran pengundi dengan kerjasama UMNO. Menurut bekas pegawai khas Zahid yang juga memberi kenyataan saksi mahkamah, dia sendiri nampak Zahid sign cek untuk bagi dekat syarikat tu. Zahid pula nafi yang duit ni dibayar untuk tolong UMNO, tapi sebaliknya diberi dengan tujuan untuk cetak Al-Quran. Kita orang pun tak sempat sebut yang dia juga didakwa membeli 2 rumah banglo berharga hampir RM6 juta yang dikatakan untuk bina sekolah agama. Dan menambah kepada kerja kebajikan dia lagi, dia juga didakwa menderma sebanyak RM1.3 juta kepada pasukan bola sepak PTRM untuk kerja kebajikan. Apa pun tak sure, tapi yang korang kena faham, kita masih kena tunggu untuk tengok sama ada dakwaan yang dibuat oleh saksi-saksi kes ni adalah betul atau kalau penjelasan Zahid akan diterima oleh hakim nanti. Kes ni akan sambung didengar kat mahkamah hujung bulan Oktober ni, tapi sementara tu, cuba bagi pendapat korang sikit. Logik ke yang orang dakwa kerajaan ni nak buat PRU semata-mata untuk selamatkan Zahid daripada hukuman mahkamah? Korang percaya ke yang seluruh parti Barisan Nasional akan sanggup buat macam tu? Mesti takkanlah kan?